guys, kita akan tutorial jadi tukang kayu di server Hub ya guys. Untuk jadi tukang kayu tuh kita pergi ke pemerintahan ini, ini ya guys, kita pergi ke sini ambil job tukang kayu. Setelah itu kita ambil kayunya di sini nih guys. Nah, yuk kita gas pergi ambil kayu dulu deh. Ya, di server Hub ini kita langsung dikasih mobil ya guys. Jadi walaupun baru main, kamu pasti punya mobil. Itu membantu sekali untuk kelayapan di peta seperti ini. Ini pekerjaan yang paling mudah tuh tukang bis, tapi malas ngabis lah. Nanti aja lah, tak bikinin tutorial lain buat ngabis. Ini tutorial jadi tukang kayu dulu. Oh iya guys, kalau pengen cepet gak ini, kalian bisa motong, bisa motong bisa atau gimana itu bisa, cuma ya hitunglah berarti keadaan mobil kalian mampu atau tidak. Kalau mobil kalian sekali tabrak mati, jangan ya, karena ya mati itu siapa yang mau ya kan, nanti banyak terjadi. Biasanya parkir di sini guys, jadi nggak cepat. Jangan lupa dikunci. Nah, kita ambil kayunya di sini aja. Nah, pencet ada tiga tuh, pencet tiga. Pencet satu. Oh ya, buat gini ini otot ALT sama klik mouse ya. Lanjut, cat, cat. Ya, lanjutin ini sampai puas. Oke guys, karena kayunya udah penuh nih, udah aku penuhin jadi 538. Di mobil juga udah penuh, kita pindah ke lokasi berikutnya ya. Lokasi berikutnya nggak jauh, sebetulnya jalan kaki pun bisa, tapi karena kita ini lumayan banyak ya, daripada capek, bisa kalian pindahin aja mobilnya ke sini. Alat yang hijau ini guys, ini karena kayuku kebanyakan kayaknya nggak bisa langsung diproses. Ah, nyangkut, kita harus taruh. Alah, kok flip, ora kebalik kok. Nah, kita harus taruh ke sana 30. Kita kurangi 30. Wih, ternyata nggak cukup. Ya, nggak tahu lagi kalau gitu. Oke, pindah dulu. Kita kunci, jangan lupa. Ya, ALT untuk mata sama potong kayu. Kita lakuin ini sampai selesai, guys. Kalau gagal kita nggak jadi motong, guys. Jadi ya harus cepat, harus ngerti lah sudah posisi-posisinya. Ya wajar lah gagal-gagal tuh pasti ada guys, jangan sedih. Oke guys, kayunya
udah dipotong. Kita sekarang ke pengemasan ya guys. Kita pakai mobil karena tempatnya agak jauh. Ini jauh banget sih. Banyak orang mager ininya ini, mager mereka karena jauh. Kota kan kita. Guys, nah, pokoknya gini lah tujuannya. Kita harus packing kayu dulu. Selesai dipotong, sekarang kita lanjut pergi ke stock market, tempat jual kita kayunya. Di sini nih guys, tempatnya jauh ya. Ya jauh. Tapi ya gitulah. Jadi tukang kayu di Bali itu ini. Kita jual. Nah, kalau kalian mau jual barang-barang ke orang ini guys, Otot ALT stock market. Nah, sell udah nih, jual dah kemasan ayam 75 sampai 80. Nah, kayu 65 sampai 75 ya, gitu-gitulah guys. Kalau udah dari sini kita pergi ke tempat pesta tuh yang di sini nih. Nah, ini buat healing guys, biar gak stres. Nah, oke guys, udah sampai sini aja dulu tutorial kali ini. Kita sambung lagi di episode selanjutnya. Thank you guys.